Oke, okay, welcome back to another daily coding videos dari dosen coding. kali ini saya mau buat uh, video sederhana, singkat aja tentang gimana caranya kita make uh, git di VS Code. Kenapa di VS Code? Karena biasanya kalau ngajarin git lewat terminal itu uh, sebuah tantangan yang berat gitu ya. Dan tantangan yang berat buat siapa ya? Baik buat dosennya juga, baik buat mahasiswanya. gitu Nah, ini kali ini kita mau bahas tentang gimana caranya. Buat git repo di project baru yang kosongan, oke. Sekarang kita buat mkdir uh, git tutorial, kita CD ke git tutorialnya, kemudian kita buka VS Code-nya. Nah, ini adalah satu-satunya uh, teman buka terminalnya Teman-teman, buka terminal. Kalau nggak mau dibuka, pun terminal ya. Udah pakai explorer atau pakai finder, terserah. Nah, sekarang ini kita. Udah ada di projectnya. Nah, sekarang gimana caranya mengaktifkan si gitnya di repo ini? Di folder ini, eh, uh, tinggal ke sini. Kemudian kita initialize repository. Jadi, plugin ini itu ada di VS Code, ya, default bawaan. Jadi, tinggal teman-teman initialize repository. Uh, kalau bahasa terminalnya adalah git init. ya, kalau ini nggak usah, nggak usah kita git init, kita tinggal aja initialize repository. Kemudian uh, mulailah muncul ini source control di sebelah kanan. Nah ini kita sudah punya source controlnya untuk gitnya apa aja. Nah di sini kita bisa tambahkan file baru, simple new file uh, index.html. kita html 5. Kemudian kita simpan, kita ngoding ya. Anggaplah ini lagi ngoding sesuatu. Hmm, apa ya? Awesome! App gitu misalkan. Nah, ada beberapa terminologi yang sebenarnya harus dipelajari dari git... Uh, dari awal, uh, kayak apa itu staging, apa itu status, segala jam, tapi kayaknya kalau dicoba belajar dari situ, teman-teman kesulitan. Nah, kita belajar yang gampang aja. Jadi ini ada file file ini tuh kalau teman-teman lihat di explorer itu dia biasa tapi ada kata-kata u u itu berarti dia untracked jadi si gitnya itu belum tahu nih tentang file ini nah gimana caranya menambahkan file yang untracked ini ke sini itu bisa kita tambahkan dengan nih, klik tanda tambah ini nah ketika dia diklik tanda tambah dia bakal jadi edit jadi a proofnya nih index added jadi index html ditambahkan ke uh, gitnya jadi gitnya udah nyatu tuh oh ada file baru namanya uh, index.html nah itu yang bisa kita uh, apa kita simpen tuh ke gitnya nanti uh, perubahan terhadap file ini akan kelihatan nah perubahannya apa aja teman-teman bisa buka yang ini ini apa git ini terus klik ininya nanti kelihatan oh awalnya file-nya itu nggak ada nih eh, si perubahannya nggak ada apa-apa terus eh, di ketika di add ke dia dikit add perubahannya tuh ini untuk melihat perubahannya bisa style kayak gini bisa style inline jadi bisa kiri dan kanan bisa inline ya inline itu jadi dalam satu file yang ini dia dalam kiri dan kanan terus kalau misalkan teman-teman menguding -teman lagi eh, kemudian ini udah selesai misalkan hari ini ngodingnya atau satu fitur sudah selesai teman-teman bisa tambahin nih message membuat file index nah, ini message ini apa ini namanya commit message jadi apa sih yang biasanya kita lakukan apa sih yang kita lakukan ketika membuat ini menambahkan file ini berarti ini membuat file index misalkan ya saya bikin fitur nih bikin file index html commit ya udah ketika sudah di commit kemana dia dia itu nanti di sini sudah nggak ada lagi tidak ada status untrack tidak ada status add tapi dia sudah masuk ke dalam log gitnya nanti teman-teman bisa lihat mana ya ini bisa di-commit sebentar nanti ya biarin dulu aja nah ini kalau kita udah ngoding gini ya udah nggak masalah gitnya udah udah ngetrack file ini gitu ya tapi dia itu belum ini belum belum kesimpan kemana-mana maksudnya belum e, ke publish ke GitHub jadi kalau dilihat di GitHub teman-temannya juga nggak akan punya apa-apa saya ini saya kayak gini ya nggak punya apa-apa nih nah gimana caranya biar dia sampai ke GitHub ya tujuannya apa di GitHub kan biar bisa kolaborasi sama temennya misalkan ya jadi temennya lagi di kosan kamu lagi di kampus kamu ngoding temannya juga tahu Uh, gimana caranya di sini gimana ya publish branch kah ini nah ini oh bukan kita bisa cari git publish to github coba publish to github namanya nanti dia uh, kita punya nih git repo di lokal tapi kita pengen git repo nya ada di GitHub berarti kita bisa publish to private atau public repository. Jadi, kita publish aja ke public, tapi syaratnya untuk bisa kayak gini, teman-teman harus login dulu di sini. Nih, account, oh sorry, ini nggak kelihatan ya. Nih, gini, klik kanan di sini. Nah, di gambar orang ini itu login, jadi lo, ngeloginin uh, GitHub account-nya, bisa GitHub, bisa GitLab, bisa macam macem, -macem kebetulan saya pakainya GitHub. Nah, ini dipublish ke Git repository. Publish untuk GitHub, dia nggak upload files dan lain-lain. Nah, kalau sudah sukses, kita bisa open on GitHub. Nah, jadi gimana caranya mengumpulkan tugas pakai Git dan GitHub? Ya kayak gini. Jadi teman-teman tinggal uh, lakukan hal yang tadi ya. ini uh, initialize repository, terus ngoding, terus tambahkan filenya di add nih. Di add tadi, terus setelah di add kalau sudah selesai ya push ke repository. Tapi pada kenyataannya kan gak sesederhana itu ngoding itu ya. Jadi pasti ada perubahan. Misalkan ini saya nambahin ini body, tak kasih h1. title. Terus kita kasih h2 subtitle. Nah, misalkan ya tugasnya itu disuruh bikin h1 h1 sama h2 ya sesederhana itu misalkan. Terus, teman-teman cek, ngecek bisa pakai live server nih. Oh, udah, udah bener. Ini sudah H1, ini sudah H2. Uh, Oke, okay. nah sekarang misalkan ini sudah selesai nih ya. Ini tuh bisa cek ke sini lagi, source control. Ini ada pending change. Ini bisa ditambahin lagi nih. Istilahnya tuh git add, tapi kalau di sini ada tanda tambah ya, nah, nih, di git add. Habis gitu. Kalau sudah di Git Add, melihat perubahannya gimana ya? Dibuka eh, tab yang Git ini, terus diklik index HTML teman-teman bisa lihat, oh perubahannya tuh ini. Jadi histori perubahan codinganmu kelihatan. Kemudian kalau udah selesai, oh misalnya berarti ini fitur eh, title atau misalkan tugas nomor satu title, misalkan kayak gitu ya, jadi commit. Nah kalau sudah di commit, nanti change ini udah nggak ada lagi udah nggak kelihatan karena ini sudah di add sudah dimasuk oh, udah masuk dalam sebuah commit gitu ya itu nggak nggak kelihatan lagi nih change-nya tapi kalau dilihat di sini ini belum ada apa-apa loh masih sama berarti ini belum sudah selesai di lokalmu tapi belum publish ke GitHub nah gimana caranya biar bisa publish ke GitHub ini diginiin. ada tombol sync change Nah, ini tinggal di sync change. Nah, dia bilang this action will pull and push commit from and to origin master. Oke, okay, di oke -okay aja, nggak apa-apa. <tuh> nah, ini di commit. Sampai udah sampai sana udah udah selesai nih dia loading di atas nih. Teman-teman lihat lagi. Nah, di sini juga berubah tugas nomor satu title ada dua commit. Kalau dilihat indeks HTML-nya dia juga ada sudah ada title dan subtitle-nya kalau misalkan dilihat di sini commit logs nya juga sudah ada sudah ada dua commit log ya nah itu kalau bekerja sendirian misal nanti uh, tambah lagi nih uh, apa ya misalkan suruh ditambah bikin uh, publish uh, fitur baru simple new file about.html about .html misalkan teman-teman juga ngoding nih ngoding aja udah kayak biasa nggak usah dipikir gitu ya ngoding aja dulu html 5 Uh, about about page misalkan terus setelah about page di sini h1 about me misalnya seperti itu ya udah ketika sudah selesai cek lagi digitnya ah nih kelihatan nih file yang berubah jadi di di file yang explorer itu muncul semua file di file, di tab yang ada di github ini itu yang muncul cuma yang untracked Edit atau modified, nah ini uh, untracked nah ini ditambah, ya. Kemudian, teman-teman, ngoding lagi. Oh, harusnya di halaman index itu tidak perlu, ini juga perlu konten, uh, kita kasih lorem gitu ya. Nah, ini kita kasih konten terus. Nah, ini berubah ya. Tadi itu edit, ini jadi yang "m modified", nah dicek di sini, nah yang sudah masuk ke stage uh, stage change ya. Change yang tercatat yang kita deal itu baru about about HTML. Tapi gimana dengan yang index? Index ini kita ubah tadi nih. Yang kita ubah apa ini gitu ya. Nah, gimana cara nambahinnya bisa kita giniin. Nih. Atau kita ambil di sini oh enggak. Enggak bisa ya. Nih, stage all. Misalkan nanti file yang berubah itu banyak, teman-teman yakin ya. Uh, di sini, udah unstaged juga bisa jadi. Misalkan, kadung di commit, pengen cancel di unstaged gitu ya. Nih, kalau misalkan mau dimasukkan kayak gini, kalau mau dimasukkan juga yang modified. Sorry, about index nih mau dimasukkan juga bisa. Kalau mau di-cancel, nggak jadi ini di unstaged ya, tapi ini belum kemana-mana, jadi di lokal aja nih. Nah, sekarang biar kita masukkan perubahannya terus kamu pengen ngumpulin tugasnya ke saya misalkan. Nah, ini berarti uh, sudah di stage change, sudah di oke okay di lokal, tapi kita harus kasih tahu pesannya. Nah, apa nih? Kamu ngapain apa nih? Uh, revisi index HTML dan tambah about.html. Jadi, kamu ngapain uh, itu harus jelas eh uh, message-nya di dalam commit message itu sehingga nanti ketika ngecek kamu ngapain itu di change yang mana itu enak nah teman-teman commit ya kan kan sudah di commit nah sekali lagi perhatikan kalau sudah di commit itu itu masih di lokal kita harus push changes-nya itu ke sini nah, kalau sekarang kan ini masih kayak gini ya masih belum ada apa-apa nih About-nya nggak ada indeksnya juga masih belum berubah gimana caranya biar ngirim tugasnya itu ke githubnya ini di sync changes di Klik terus di oke Dia bakal loading. Ketika loadingnya selesai, ya udah. Nih, kita lihat. Nih, ada About, ada Index, dan uh, perubahan-perubahannya itu kelihatan ya. Nah, kalau diklik di sini juga nanti kelihatan nih changes yang tadi kita munculkan di VS uh, Code itu juga keluar ya. Nah, ini kalau bekerja sendiri. Nah, gimana kalau nanti ini di-clone sama temenmu? Teman-temannya juga mau garap, nih. Tugasnya kelompokan, maka biasanya itu kita berkenalan sama konsep yang namanya branch. Nah, kalau di pojok kiri sini itu ada branch, nih. Ya, pojok kiri ini ada branch. Branch ini itu biasanya dipakai untuk ketika kita itu kolaborasi orang banyak, tapi kepengen bekerja sendiri-sendiri, jadi nggak ganggu file yang lain. Nah, biasanya ada teknik namanya git flow. Tapi kalau kita pelajarin git flow-nya sekarang itu bakal ribet banget. Jadi mending kita coba ngegit uh, nge-git branch biasa aja. Dari master kita branch ke suatu fitur. Kemudian kita merge. Nah, ini kita bisa. Misal nanti ada soal nomor 4. Misal, eh, tadi udah ada tiga soal ya misalnya. Sekarang kita ada soal nomor 4. Mau nambahin uh, apa ya about index contact page lah misalnya. Nah, ini kita bisa klik kiri bawah ini. Create new branch ya, atau create new branch from ya, ada dua pilihan. Jadi kalau kita create new branch, dia akan cek branch sekarang ini, kemudian bikin branch baru. Tapi kalau misalkan kita kepengen dari yang bukan master, kita bisa new branch from. Tapi di sini ada master. Nah ini dari branch master ini. Di sini ada hash-nya. Ada yang origin master, master, ada yang master doang. Ya, perhatiin. Tapi branch-nya sama apa? Hash-nya sama. udah ini aja. Cancel. Oke, okay. sekarang kita create new branch. Ini dari branch master, kita kasih nama. Oh, uh, sorry, ini tadi ya. Saya ulang ya. Create new branch from, kasih nama misalkan. Uh, fitur soal. Uh, apa ya? Soalnya tadi contact page. Nah, ini ya enter dimulai dari mana dimulai dari branch masternya oke okay. nah sekarang kalau kita lihat di pojok kiri bawah itu sudah berubah nih jadi feature soal kontak page nah soal kontak page ini misalnya kamu yang ngerjain ya ya udah kamu kerjain aja kayak biasa nothing nggak usah bingung-bingung tulis aja kontak.html. di sini html 5 di enter terus kita kasih contact page di sini juga kita samain h 1 kontak. Nah, ingat sekali lagi konsepnya, semua perubahan itu defaultnya unchanged, eh, untracked ya, nih untracked. Jadi kita harus tambahin dulu. Oh, ini kita udah selesai nih garapnya. Oke, okay, kita tambahin. Kemudian kita commit ya. Nah, ketika kita stage change, kita harus commit dulu biar dia kesimpan di dalam git lognya. Berarti kita uh, fitur soal kontak page ini ini tugasmu gitu ya. Nah, ini udah. Ketika ini apa yang harus dilakukan? Nah, kamu harus publish branch-nya. Publish dulu branch-nya. Publish branch ini artinya apa? Kamu uh, ngepush satu branch di GitHub yang uh, khusus untuk tugasmu aja. Tapi dia tidak nyampur di master. Nah, nih. Nih, sekarang akhirnya muncul ini. Ada branch master, ada branch feature soal contact page. Nah, kenapa kok enak kayak gini? Karena yang master tidak terganggu. Di sini kamu bisa nambahin kontak halaman kontak.html. Nih. Tapi yang temanmu misalkan nanti teman-temannya itu uh, lagi ngoding gitu ya. Dia nggak keganggu karena teman-temannya masih pada di master. Nah, di sini belum ada halaman kontak page. Nah, ketika kamu sudah yakin bahwa ini sudah selesai gitu ya. Ini bisa di-compare dan pull request di sini bisa kayak gini juga bisa kalau dari sini ya dari kamu sudah yakin nih di branch ini kontak page nya sudah selesai sudah beres uh, di sini sudah muncul kontak HTML di sini bisa lagi dari sini balik lagi ke master nih tapi ketika balik ke master kontaknya jadinya ke delete -nya. nih nih kecoret gini kontaknya di sini juga munculnya cuma about sama HTML aja jadi pekerjaan itu masih ke detect about sama HTML gimana caranya Uh, bisa masuk itu kerjaan yang tadi di sini kita bisa klik Control uh, C Merge Branch, nah tinggal pilih nih feature soal kontak page ini sudah seal uh, sudah deal sudah beres sudah di test kita mau nge merge merge aja di sini. Nah ketika di merge kalau nggak ada file yang konflik ya dia bakal muncul nih. Sekarang kita di Branch Master sudah ada kontak.html-nya, ini tinggal kita Nah, tapi nya baru di lokal kita, coba ya. Nah, ini masih di lokal kita nih, belum keemerd. Ini bisa kita sync changes, di oke. Okay. Ketika ini loadingnya selesai, dia sudah keemerd. Ini awalnya belum, ini sudah keemerd. Nah, ini sudah keemerd nih, pekerjaan yang feature. kira-kira nah, kayak gitu, guys. Uh, saya bakal bikin tutorial yang lebih step by step dan lebih uh, jelasin basic-basicnya tapi ketika teman-teman butuhnya cepat nggak sempat nungguin lagi udah ayo pak cepat aja kasih contoh ya ini contohnya jadi kalau bekerja sendiri kita bisa gunakan uh, ini yang sini tadi ya commit ya di add di stage terus kemudian di commit message kemudian di push kalau mau kerja bareng teman-temannya main pakai branch yeah see you in the next daily coding videos